bagi sikit lah. Mungkin tahun ni aku buat, kali ni aku buat vlog sebab penutup untuk tahun 2020. Tahun 2020 kan. Okay, sekarang jam 7 pagi. Kita sekarang baru keluar dari H Hotel dekat Kota Baru. Kita nak pergi sarapan dekat kopitiam kita. Sekarang ni kita ada ramai. Kita keluar 4 orang hari ni. Cik Rahman, Aikal dengan Jas. Tapi Jas tak sampai lagi. Kita tunggu dia. Cik Rahman, Cik Man. Jas mana Jas? Oh, Jas Man. Masih dia yang beli air lagi. Janji pukul 7. Sekarang ni tak turun lagi dia. Sampai mana kan hari ni? Mana? Kopitiam kita. Kopitiam kita. Pernah sampai tak? Semua kat sini kena salah dengan Jas. Pasal dia janji pukul 7 turun nak pergi makan. Dia kata sebelum tu bangun pukul 6 nak pergi jogging dulu. Tapi tak tahu lah dia jogging pukul berapa. Pukul 5 kot tu yang dia balik. Dia pergi mandi tu, tidur kejap. Sampai tak sedar janji pukul 7. Jadi dia sampai, dia tanya dia jogging kat mana, berapa kilo dia dapat. Okay, dia dah sampai. Nak tanya bagi tadi dia jogging, dapat jogging berapa kilo? Eh tak si, nak tanya jogging bagi tadi berapa kilo? 6 kilo atas katil. Pukul berapa? Pukul 6. Aku telefon pukul 6.30. Wake up call kau pukul 6.30. Telefon tak angkat, tekan lonceng pintu pun tak bangun. Sekarang kita dah sampai ke kopitiam kita. Kita nak makan menu yang terbaik ada di sini. Itu korang nampak kat belakang tu. Roti titap, ada roti, telur separuh masak dengan kaya. Okay, jom kita tengok apa dia menarik. Ada nasi tumpang, ada nasi air dingin. Macam-macam lagi lah yang ada kat Kelantan. Ada satu yang best kat sini. Keseluruhan proses ada kat Kelantan. Kita bawa semua dekat sini. Kopitiam kita ni jadi tumpuan ramai pasal the whole breakfast semua ada kat makanan sini. Semua dikumpul kat sini. Okay, jom. Makan apa, Mi? Cimak. Tadi kau makan apa? Tadi makan roti titap padu ni. Baik roti titap ke? Roti titap padu. Ini roti titap special. Pasal telur ada dua, kaya pakai keliling. Okey, kita dah sampai Pasar Siti Khadijah. Tapi nampak macam tak banyak lagi buka. Kita tengok apa yang ada kat dalam. Apa yang anda nak cari? Tak tahu, kita nak tengok. Kita nak cari apa yang ada dekat dalam ni. Serunding. Memang ada yang saya nak cari pulut Cak Angsa. Pulut Cak Angsa? Ya. Pedas sejuk. Kita mesti jaga kecantikan lah. Dengan scrub. Cik Rahman beli apa Cik Rahman? Hei, satu lagi dia tak cakap dia beli apa. Cik Rahman kenapa beli scrub? Beli scrub. Tapi dia beli untuk anak dia. Pedas sejuk. Assalamualaikum. Okay, hari-hari event dekat Madi Kelantan. Kita akan bergerak ke Madi Pasir Putih. Lagi kita akan tunggu yang lain-lain. Hari ni wajib sikit lah. Mungkin tahun ni aku buat, kali ni aku buat vlog sebab penutup untuk tahun 2020. Tahun ni pun event tak pernah banyak. Plus hari ni hari kejadian untuk kita punya event terakhir pada tahun 2020. Jas, hari ni kita punya hari kejadian untuk kita punya event lah. Macam mana? Harap-harap semua berjalan lancar seperti yang dirancangkan. Hari ni, hari kita ada dua lokasi lah. Ya, benar. Satu di malam ada. Oh ya. Kita ada satu lagi. Ada tiga, malam ni ada dinner satu lagi. Hari ni kau berkecap lah kau. Betul. Jadi kita sambung, sampai kat Madi Pasir Putih, kita sambung lagi tengok apa yang ada kat sana. Kalau kita start pukul 9 pagi ni. Ya, sah. Okay. Okay, ni Abang Pilot kita, Abang Poji. Okay, sekarang kita dah sampai Madi Pasir Putih. So, tim-tim lain pun dah start sampai. Cantik pagi kat sini.
Okay, sekarang kita dah sampai ke Madi Pasir Putih. Yes lah, okay. Madi Pasir Putih. Sekarang ni kita nampak belakang tu ada gambar botol kan? Ya, yeah, betul. Okay, sebab kat info lah Madi Pasir Putih ni adalah kita punya test pack untuk sos dengan Pre-traditional dengan paste makanan. Kita tengok sekeliling, kita punya rakan-rakan daripada pusat-pusat lain pun masih baru sampai. Kita ada event dalam pukul 9. Lepas tu kita akan bergerak ke Kubang Pasu dalam pukul 11 macam tu. Okay, shout out dekat aku punya baju hari ni, Kebun Seni. Topi pun merchandise dari Kebun Seni. Kalau korang berminat, satu topi hanya nilai RM25 je. Kalau berminat, swipe up. Swipe up. Dan kita kat dalam dah settle pelajaran penyerahan hadiah apa semua dah siap. Lepas tu sekarang ni diorang tengah buat tu PC. Ok, tengok pukul yang 20 PC. Ok, PC dah settle. Sekarang kita nak pergi untuk lawatan pula. Kita akan pergi lawatan dekat testbed. Kita ada untuk cara-cara buat paste dengan buat sos. Ok, jom kita pergi tengok apa yang diorang buat kat sana. Team media semua tengah ready, nak tunggu baby masuk. Okay, program pagi dah settle. Dah settle semula kan. Kita lepas ni ada sikit jamuan. Lepas tu kita akan untuk program kedua ke Madi Jerapah Pasu. Okay, penat kan hari ni? Penat. Pasal ni kerja seorang kan? Ada kerja seorang. Apa pengalaman baru? Pengalaman baru kerja seorang. Penat hari tu memang. Jadi okay, tak banyak event jadinya. Hari ni memang pagi satu event. Tapi dia banyak benda pagi ni. Tu rasa macam tight sikit lah masa satu tu. Satu event dia sekali kan. Betul. Okay, event pagi dah settle semua. Ini diorang tengah siapkan hamper buah untuk VVIP. Okay Jas, kita buat untuk siapa Jas? Kita tak karang pula. Oh tu, kat servisi dia tak layan kita tu. Cik Rahman? Oh, Cik Rahman macam cikgu sekolah tu. Cik paper tu. Okay, kita yang program tengah ringan. Lawatan KP Mandi dengan TTSU ke syarikat. Ini program luar cakap standard lah kalau kita buat event yang dirancang dua, kadang-kadang jadi tiga atau empat. Benda tu perkara biasa. Okay, sekarang kita dah program ketiga dekat Madi Jerapah Pasu. Sepatutnya berjalan 2:30 tapi sekarang dia nak ajak pukul 3 lebih. Itu biasa, panas lah. Cuaca pun panas terik semua. Okay kan, hari ni ini kita punya last lesson untuk petang ni. Kilang padi. Okay, mana yang korang tak pernah tengok kilang padi tau. Ini special pasal ada kilang padi wangi. Dia bukan kilang padi biasa. Okay, ini kita punya destination last lah. Malam ni kita ada event lagi. Tapi malam ni santai-santai, ringan-ringan lah. Okay, ada kelapa ni. Hari ni hari last event. Hari ni kita ada pergi lawat 4 ke 5 usahawan. Tapi usahawan terakhir kita adalah MH Mohamad. Geng yang lain diorang standby dekat MH Mohamad. Tapi kita orang kena follow VIP untuk melawat kepada semua usahawan Madi Jing Lantan.
sekarang dah dekat kita bersama ni. Awal yang kedua, tapi penyakit ini besar. Sampai dekat sini, hujan lepas turun juga keliling. VIP, media semua terkat dalam hujan. Okay, sekarang ni dekat kilang kicap MH Muhammad. Oh, akhirnya penuh kicap dengan sos. Dekat Kelantan ni, MH Muhammad adalah satu brand yang besar, lepas tu dunia barang pun nak ekspor ke luar negara. Tak, abang video pun tengah sibuk dia 20 dah. Dekat-dekat pengunjung, ini last event kita. Mana kata yang nampak kita tengah tunggu lagi DM kita dekat depan tu. Dia tengah ambil lawat pameran. So, sikit lagi dah masa pemasangan je lagi dia akan datang ke sini untuk teruskan kita punya majlis. So, sekarang saya tengah ready untuk queue untuk dia masuk. Kita akan teruskan majlis kita sebentar saja lagi, iaitu majlis pelancaran produk terbaru daripada MH Muhammad dan juga penyerahan touchpoint. Okay, kita sempat. Dah video. Bila hujan tahun. Eh, Jas, ini kita last menutup ah. Sekarang ni 3 minit. Sudah 3 minit. Pasal ada 1 jam. Tapi ini last tahun terakhir kita dengan Abang Puji. Ya, aku jumpa Abang Puji tahun depan. Aku pun jumpa dia tahun depan. Lama lah. Tahun 2020 pergi, 2021 baru balik. Lama. Tapi yang penting penutup untuk 2020 kita, 10 kilo. Lari tepi pantai. Kenapa tak 20? 20-20? Semalam aku dah buat 5, jadi 15. Abang dah buat 10, 20. Okeylah, boleh 20 lah. Aku 15 lah. 30 lah. Jadi, jam ini 30 lah. 30? So, okeylah. So, penutup kita adalah penutup yang sihat. Opening 2020 dulu pun aku opening yang sihat. Aku masuk New Year Marathon. New Year Fun Run. So, tu pun aku buat sendiri. Dan gila. Okay. Okay, bang. Kita jumpa tahun depan. Alright. Bye, Gabaf. Hey, ini penutup vlog untuk tahun 2020. Kita ucapkan selamat tahun baru 2021. Betul. Harap 2021 lebih baik dalam setiap aspek. Kejayaan pelajaran kawan-kawan dan semuanya. Kejayaan kawan-kawan semestinya. So, kita harapkan juga 2021 ni majlis-majlis Mardi, majlis-majlis rasmi Mardi kita. Sebab kita kan semua orang Mardi. Tak, kita pergi kita station ni pun sebab Mardi, buat vlog ni pun sebab station buat Mardi kan. So, event-event Mardi semuanya berjalan dengan lancar. Ya, lancar. InsyaAllah. Okay, selamat tahun baru 2021 kepada semua. Lagi. Satu, dua, tiga. Selamat tahun baru 2021. Yeay!